KPM. Okey, saya ada dua buah kereta kat sini. Okey, kita tengok siapa menang. Okey. Ah, macam tu ah. Eh. Okey, sebab saya ada satu landasan yang lurus. Pastu kereta mana yang pastu dia punya pecutan macam mana ni? Pecutan pastu jarak dia. Sean. Oh, hai cikgu. Hai, selamat pagi. Selamat pagi cikgu. Kenapa Sean? Apa itulah yang Sean fikirkan tentang dua buah kereta ini? Ah, sebab saya ada satu landasan yang lurus cikgu. Ya. Yeah. Lepas tu dia ada jarak dia. Okey. Tapi saya cuba nak fikirkan berkenaan dengan pecutannya. Saya pun tak tahu nak kaitkan dia punya jarak, pecutan macam mana cikgu. Okey Sean, macam ni. Apa yang Sean fikir mengenai dua kereta ni, landasan ini pecutan ke halaju ke? Aha. Kita akan belajar sekejap lagi, okay. Cikgu akan terangkan, yeah, dalam pembelajaran kita bagi tajuk kinematik gerakan linear. Okey, baik cikgu, jom. Sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Stevens selaku host anda. Dan seperti mana yang anda tengok untuk profil ataupun biodata cikgu pada hari ini, kita ada cikgu Izzy daripada SM Integrasi Sains Tafiz Mawib. Hai cikgu. Hai Sean. Sihat cikgu? Sihat. Dan kepada mereka yang menonton juga di rumah, ya, apa yang kita amalkan sekarang adalah SOP, di mana kita mestilah sentiasa ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Kedua-dua memakai pelitup muka, jarak dijaga dan juga cikgu nak minta cikgu untuk amalkan SOP, okay, juga boleh, dengan Sean, memakai gel pembasmi kumai. Kita kena sentiasa memastikan tangan kita bersih, ya. Saya pun akan buat sekali. Okey, baiklah cikgu. Dan untuk hari ini, ya, apa sebenarnya kita akan belajar, tapi sebelum tu saya dah tahu dah bersama kita dalam talian pun ada kawan-kawan saya. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Ya, itulah dia muka-muka yang akan bersama kita pada hari ini. Dan apa yang saya akan buat, ya, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda, ya. Kita mulakan dulu dengan Muhammad Tua Iskandar. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Tua Iskandar bin Rizad. Boleh panggil saya Tuah. Saya daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawib. Okey, terima kasih Tuah. Kita juga ada Nur Liana. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Liana Batrisha binti Muhammad Hafiz. Saya dari Semesta Mawib. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Nur Danish. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Danish binti Muhammad Azman. Saya daripada Semesta Mawib. Okey. Dan kita ada seterusnya. Silakan Mizal. Hai, assalamualaikum. Nama saya Mifzal Zafran Koyum. Abang Sean boleh panggil saya Mifzal. Okey, terima kasih Mifzal. Daripada SM, yeah, Integrasi Sains Tafiz Mawib. Alright, terima kasih. Dan kita juga ada Amar Naufal. Hai, assalamualaikum. Saya Amar Naufal bin Syarul Nizam. Boleh panggil saya Naufal. Saya dari SM Integrasi Sains Tafiz. Baik Naufal, terima kasih. Yang terakhir sekali kita ada Anik Hadari. Hai, assalamualaikum. Nama saya Anik Hadari bin Muhammad Syahrum. Boleh panggil saya Anik. Saya dari Semesta Mawib. Okey, terima kasih Anik. Dan adakah anda semua bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up. Okeylah, mereka dah bersedia cikgu. Tapi sebenarnya seperti yang saya tanya tadi cikgu, sebenarnya apa yang kita akan belajar hari ini cikgu? Okey, kita akan belajar hari ini adalah gerakan, mm-hmm, gerakan. Yeah. Okey, tapi tajuk kita adalah kinematik gerakan linear. Ah. Di mana dia akan libatkan, yeah, nampak tak? Ini landasan kita adalah garis lurus lah. Jadi, yeah, pergerakan betul kita akan melibatkan garis lurus. Okey. Okey, garis lurus. Jadi kita akan teruskan Sean. Ya. Yeah. Okey. Kinematik gerakan linear, mm-hmm, di mana sesaran, halaju dan pecutan sebagai fungsi masa. Okay. Jadi pada akhir
Siaran nanti, murid akan dapat menyatakan sesaran seketika, halaju seketika dan pecutan seketika suatu zarah. Okey, dan yang kedua, menentukan jumlah jarak yang dilalui oleh suatu zarah dalam satu tempoh masa tertentu. Dan yang ketiga, murid akan dapat membuat perkaitan antara fungsi sesaran, fungsi halaju dengan fungsi pecutan. Baik, Cikgu. Okey, jadi pada paparan sekarang, okay, kita lihat kita nak membezakan antara jarak dan sesaran. Ya. Yeah. Okey, situasi yang pertama, kita boleh baca, Bob berjalan ke arah timur dari rumahnya menuju ke simpang jalan sejauh 500 meter. Okey. Kemudian, dia berpatah balik dan menuju ke warung Pak Kasim yang sejauh 100 meter ke arah barat rumahnya. Jadi, paparan sekarang menunjukkan rumah Bob. Okey, di sini rumah Bob. Okey, lepas tu, Bob ni, rumah Bob ini kita anggap sebagai titik tetap. Okey. Jadi, Bob, dia bergerak ke arah, dia keluar menuju ke simpang jalan, yeah, okey, dengan jarak 500 meter. Okey. Okey, lepas tu dia patah balik, Sean. Okey, dia patah balik. Okey, jarak dia pun 500 meter. Okey, lepas tu, daripada rumahnya, dia bergerak ke warung. Ya. Yeah. Okey, jadi untuk kita faham jarak, okey, situasi yang cikgu nak tanya, jarak perjalanan Bob dari rumah ke simpang. Okey? Rumah ke simpang. Rumah ke simpang dulu. Okey, cikgu nak tanya, berapakah jarak rumah Bob dari perjalanan Bob dari rumah ke simpang jalan? Siapa? Murid-murid cikgu boleh bagi tahu. Saya, cikgu. Okey, Anik. Jarak dari rumah Bob ke simpang 500 meter. 500 meter kita tengok. Okey, betul. Terima kasih Anik, Tania. Okey, dan dia pergi ke simpang jalan kan? Lepas tu Bob ni dia patah balik. Berapa pula jarak dia? Dia patah balik ke rumah. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa tu? Saya, cikgu. Naufal. Naufal, ya. Yeah. Okey. 500 meter, cikgu. 500 meter juga. Okey, betul. Okey, tahniah Naufal. Okey, dan lepas tu sekarang ni dia nak ke warung Pak Kasim pula. Okey. Okay, ke warung Pak Kasim. Jadi, berapakah jarak dari rumah Bob ke warung Pak Kasim? Siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Siapa memang cikgu? Ya, cikgu. Siapa? Okey. Liana. Okey. 1100 meter, cikgu. 1100 meter bermakna apa yang Bob bagi tahu kita adalah berdasarkan situasi ni, dia dah baca ni, jarak perjalanan Bob dari rumah ke simpang. Lepas tu patah balik. Lepas tu pergi ke warung. Ya. Jadi dia ada tertinggal satu lagi, 100 meter sepatutnya penambahan dekat sini. Yang tadi disebutkan tu adalah jarak keseluruhan lah. Jadi, okey, Patricia dah bagi tahu kita jarak keseluruhan perjalanan. Ya. Okey, Bob dari rumah ke simpang, simpang ke rumah, rumah ke warung. Warung. Jadi jumlah jarak tu kita kena tambah lah. 1,100 meter. Yeah. Ini adalah jarak, Sean. Okey. Okey. Jadi bagaimana pula dengan sesaran? Menggunakan situasi yang sama, okey, kita akan anggap rumah Bob ini merupakan titik tetap kita. Okey. Jadi Bob itu dia bergerak ke arah timur. Okey, dengan 500 meter dia punya jarak. Ya. Yeah. Okey, jadi di sini sesaran kita kena bagi tahu 500 meter ke arah timur dari rumah Bob. Ya. Jadi dia mesti ada arah dia, Igo. Jarak dia dulu, ya, dan juga arah. Itu adalah sesaran. Okey. Jadi, ya, daripada rumah Bob ini, sebab rumah Bob ini adalah sebagai titik tetap kita. Ya, betul. Jadi pergerakan dia ke arah barat, okey, dari rumah Bob, sesaran dia adalah 100 meter. Ya. Okey. Sesaran 100 meter ke arah barat dari rumah Bob. Ya. Jadi boleh beza tak, Sean? Jarak dengan sesaran. Ya, betul, Igu. Sebab jarak macam cikgu sebutkan tadi, jarak tu je adalah cuma jarak je lah. Ya. Sesaran tu adalah jarak juga dengan arahnya. Ya, betul, Sean. Ya. Okey, jadi itulah nak membezakan antara jarak dengan sesaran. Jadi kita tengok. Okey, sesaran suatu zarah. Suatu zarah, ya. Maknanya satu zarah ni sama ada berbola kecil ke, okey, dia adalah jarak zarah
daripada suatu titik tetap O yang diukur dalam arah tertentu. Okey. Okey, itu adalah sasaran. Dan sasaran diwakili oleh huruf kecil S. Ya. Yeah. Dan sasaran ialah kuantiti vektor. Kenapa dia kuantiti vektor? Cikgu nak tanya murid-murid cikgu. Kenapa dia kuantiti vektor? Siapa boleh bagi tahu? Okey, Mifzal. Kenapa dia kuantiti vektor? Dia dipanggil sebagai kuantiti vektor sebab dia mempunyai arah dan magnitude. Okey, betul. Itu. Okey, jadi sasaran adalah kuantiti vektor sebab dia mempunyai arah dan magnitude. Okey. Okey. Jadi, dekat sini kita akan cikgu akan menggunakan garis nombor. Ini dikatakan sebagai garis nombor, Sean. Yeah. Sama juga dengan cikgu punya inilah bahan konkrit cikgu. Yeah. Okey, dan garis nombor ini kita akan label sebagai sasaran dalam unit meter. Baik. Okey. Dan permulaan kita mesti dari titik tetap. Dari titik tetap. Okey. Okey, jadi kalau dia bergerak ke sebelah kanan dari O, kita akan katakan dia adalah sasaran positif. Ya. Yeah. Okey, dan bermula juga dari titik tetap, kalau dia bergerak ke arah kiri, ya, yeah, maka dia adalah sasaran negatif. Negatif. Okey, betul Sean. Dia adalah sasaran negatif. Okey, baik cikgu. Dan sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Easy untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu matematik tambahan bagi topik kinematik gerakan linear. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey Sean, kalau tadi Cikgu ambil situasi Bob berjalan daripada rumah ke simpang lepas tu ke warung. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, Raja menunjukkan gerakan satu zarah di sepanjang garis lurus masa T saat. Okey. Jadi masa kita akan label dekat atas ni. Okey. So garis nombor ini kita label sebagai sasaran dalam meter lah. Okey. Jadi untuk memahami sasaran pada garis nombor ini, katakan kita akan bermula dengan titik tetap ni. Titik tetap O. Ya. Yeah. Okey. Jadi pada masa sifar saat, sasaran zarah itu adalah sifar meter. Ya. Yeah. Itu sebab kita label pada sifar. Ah. Okey. Okay. Lepas tu, jadi kita panggil dia sasaran sifar lah. Ya. Yeah. Okey. Jadi pada masa satu saat. Okey. Cikgu label dia berada pada 2 meter ke kanan O. Ke kanan. Okay. Ke kanan. Okey, ke kanan O. Sebab titik tetap biasa kita akan label dengan O lah. Ya. Yeah. Okey, dan ini sebab dia bergerak ke kanan agak-agak, Sean, dia adalah apa? Sasaran? Yeah. Positif. Cikgu. Sasaran positif. Okey, cuba kita lihat. Ya, yeah, dia adalah sasaran positif. Okey. Okey, dan seterusnya pada masa 2 saat. Okey. Okey, dia berada pada 6 meter. Okey. Yeah. Jadi sasaran di sini pada masa 2 saat, sasaran zarah itu ialah 6 meter ke kanan O. Ya. Yeah. Jadi cikgu nak tanya murid-murid cikgu. Aha. Ini dia adalah sasaran positif atau negatif? Siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Saya nak jawab cikgu. Okey, terima kasih tuan. Okey, zarah tu disebabkan dia berada kat sebelah kanan titik O, maka sasaran dia adalah positif. Okey, kita check. Betul tak? Okey, tahniah. Okey, betul. Tahniah tu. Okey, dia adalah sasaran positif. Jadi seterusnya, okey, dia bergerak. Okey, tapi pada saat pada masa 4 saat ini, yeah, dia berada balik pada titik tetaplah. Ya. Yeah. Jadi nampak, okey, pergerakan garis ini dia menuju kepada negatif 5. Ya. Yeah. Jadi pada
masa 5 saat ini, okey, sesaran zarah itu ialah 5 meter ke kiri O. Okey. Ke kiri O. Jadi, kita akan tulis sesaran kita negatif 5. Sesaran negatif 5 ini menunjukkan dia adalah sesaran negatif. Kalau jarak tadi, Sean, kita tak boleh tulis negatif. Okey. Dan bagaimana kita tengok pula jarak menggunakan garis nombor. Situasi yang sama juga. Okey. Cuma untuk memahami jarak pada garis nombor. Okey. Pada sifar saat, okay, dia berada pada titik sifar lah. Ya. Yeah. Okey. Dan jumlah jarak dari sifar saat hingga ke satu saat. Okey. Jadi jarak, okey, kita kena faham. Garis nombor ini adalah dalam unit meter. Maksudnya ini satu meter, ini satu meter. Jadi jarak dia adalah, okey, tengok dia punya ni satu, dua. Jadi jarak dia adalah dua meter. Betul. Okey, bagaimana pula, okey, kalau cikgu label, kita nak tengok jumlah jarak dari satu saat sehingga dua saat pada garis nombor ini. Jumlah jarak. Okey. Okey, jadi kita akan kira. Satu, dua, tiga, empat. Empat meter. Ya. Jadi dia jarak dia adalah empat meter. Ya. Okey. Dan jumlah jarak dari satu saat sehingga tiga saat. Okey, kat sini cikgu nak tanya murid-murid cikgu. Siapa boleh jawab? Dari satu saat sehingga saat ketiga. Pada masa tiga saat. Okey? Siapa nak jawab? Saya boleh jawab. Okey, Anik. Okay, Anik. Berapakah jarak? Jarak dia saat satu sampai saat ketiga, 9 meter. 9 meter. Kita check. Betul tak 9 meter? Kejap, eh. Okey. So, tanda-tanda tik itu menunjukkan pengiraan kita jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Betul tak 9? 1, 2, 3, 9. 4. 9 meter, betul? Okey. Okey, 9 meter. Okey, betul, Anik. Terima kasih, Anik Tania. Okey, dan bagaimana pula? Walaupun sekarang ini dia menuju pada negatif 5, yeah, tapi jarak kita berapa? Kita nak tengok soalan dia. Jumlah jarak dari 3 saat, yeah, hingga ke 4 saat. 3 saat sehingga 4 saat. Berapa? Sean boleh tak beritahu, okay, jumlah jarak? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter. Okey, 6 meter. Kita tengok betul, okay, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah! Okey, tahniah Sean. Okey, itu adalah beza sesaran dengan jarak menggunakan garis nombor. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok pada situasi di mana, okey, kita tengok contoh satu. Seorang murid berlari di sepanjang trek lurus dari satu titik tetap O. Okey, sesaran S meter murid itu pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh S sama dengan 4T tolak T kuasa 2 untuk masa antara sifar sehingga 5. Okey, jadi cikgu menggunakan jadual. Okey. So cikgu dah isi, okey, sekarang ni pada masa sifar 1, 2, 3, 4, 5 saat. Okey, dan sesaran ni macam mana cikgu dapat? Cikgu gantikan nilai masa sifar dalam S sama dengan 4T tolak T kuasa 2 ni, Sean. Jadi, okay, dia dapatlah sifar 3, 4, 3 sifar dan negatif 5. Baik. Okey, jadi daripada jadual ni, cikgu akan gambarkan menggunakan masih lagi garis nombor untuk memahami sesaran lah. Jadi, kita sekarang ni, kita melabelkan O tu sebagai titik tetap, sifar tu sebagai titik tetap kita. Yeah. So, bahagian kanan positif, bahagian kiri negatif. Okey, jadi kita tikkan satu-satu. Pada sifar saat, kita letaklah titik kita. Okey, nampak yang merah kecil ni. Okey, so yang kedua pada satu saat. Okey, pada satu saat dia ada pada tiga. Ya, betul. Jadi kita tengok sesaran kita tiga. Nampak kita letak dekat tiga. Okey. Okey, lepas tu, okey, dia akan pergerakan lah. Okey, lepas tu pada, kita letak pada dua saat, sesaran kita empat. Jadi kita tengok empat. Jadi kita letaklah titik kita. Ya, pada empat. Okey, pada empat. Okey, dan pada saat, pada tiga, masa tiga saat, sesaran kita tiga. Jadi sekarang ni kita akan patah baliklah. Jadi dia akan berada di sini. Okey. Okay. Jadi kita label dulu masa kita 3 saat. Yeah. Jadi titik. Pada 3. Okey. Okey. Jadi dia akan patah balik. Okey. So kita habiskanlah pada 4 saat. Sebab sifar kita letaklah pada sifar. Okey. Jadi ini adalah gambaran menunjukkan sesaran kita gambarkan secara garis nombor.
Jadi kita akan nampaklah pergerakan dia sama ada ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Jadi kalau kata negatif 5 ni, maksud dia daripada titik tetap, dia dah bergerak ke arah kiri. Itu adalah sesaran. Okey, baik. Okey, dan kita tengok contoh satu. Jadi pemahaman kita tadi pada masa keberapa-keberapa tu, berapa sesaran dia? Jadi contoh satu ni, okay, kita baca. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui titik tetap O. Dan sesarannya diberi oleh S sama dengan 2T kuasa 2, tolak 5T, tolak 3. Baik. Dengan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Soalan A, cari sesaran seketika dalam meter zarah itu apabila kita masa dia sifar. Okey. Yang kedua, masa dia 2. Okey, soalan B, bilakah zarah itu? Bilakah zarah itu? Mula melalui titik O. Okey. Dan yang kedua, berada 9 meter di sebelah kanan titik O. Jadi di sini kita kena faham sama ada dia kehendak soalan adalah untuk mencari masa ataupun mencari sesaran. Baik. Sebab diberi fungsi sesaran. Ya. Okey, jadi cikgu akan tunjuk dulu jalan penyelesaian bagi soalan A, cari sesaran seketika. Okey, dalam meter zarah itu apabila masa dia sifar. Okey. Jadi kita tengok S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3 ni, kita ambil. Dan nampak tak sini T. Jadi sifar ni nak ganti di mana? Di rule T lah. Itulah sebab dia nak cari sesaran. Dia nak cari sesaran. S tu berapa kan sesaran? Okey, jadi S kita sama dengan negatif 3. Jadi ini membawa maksud, okey, sesaran seketika kita, zarah itu apabila masa sifar saat ialah negatif 3 meter. Ya. Okey, dan bagaimana untuk soalan yang kedua kita tadi? Sama juga masa kan? Masa sama dengan 2. Okey, yang ni cikgu nak minta anak-anak cikgu. Siapa yang boleh tunjukkan jalan penyelesaian? Apabila masa dia. Okey, siapa? Mifzal. Okey. Okey, so cara dia sama macam kita buat yang tadi tu. Okey. Okay, cuma dia kata kat sini adalah T kita adalah 2. So dia bagi formula kat situ, S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. Okay. Jadi kita gantikan T sama dengan 2. Bila kita dah gantikan T sama dengan 2 tu, kita akan dapat negatif 5. Okey, cuba kita tengok jalan penyelesaian Mirza tunjuk. Okey. So dia menggantikan T 2 kuasa 2. Okey. Betul. Jadi sesaran kita adalah negatif 5. Betul ke Igu? Okey, betul. Okey, betul. Tepat sekali. Okay, yeah. Okey, jadi bagi penyelesaian soalan B. Ya. Yeah. Okey. Bilakah zarah itu? Jadi bilakah zarah itu? Bila dia akan libatkan masa. Yeah. Masa simbol dia adalah saat. Masa. Masa simbol dia adalah T. Okey, betul. Jadi mula melalui titik sifar. Okay. Jadi kita akan mencari masa. Betul. Jadi bila mula melalui titik sifar, makna sesaran kita adalah sifar. Sifar. Jadi dekat S ini kita akan ganti dengan sifar. Jadi di sini kita dapat persamaan kuadratik. Jadi kaedah penyelesaian kita akan membuat perfaktoran untuk mendapatkan nilai masa kita. Negatif, jadi kita dapatlah sebab kita faktorkan T sama dengan negatif 1/2. Okey, dan T sama dengan 3. Cuma kita akan memilih masa kita positif. Sebab masa tak boleh negatif. Betul, Ego. Ya. Okey. Jadi pada masa 3 saat lah, zarah mula melalui titik O. Okey. Dan masih lagi libatkan mencari masa. Okey. Kita nak mencari masa apabila zarah tu berada 9 meter di sebelah kanan titik O. Jadi bagi soalan B ni cikgu nak tanya, murid cikgu boleh tak? Siapa boleh bagi tahu? Saya cikgu. Okey, tuah. Okey, tuah. Okey, kat sini saya ada buat. Okey, sekarang kita tahu sesaran dia sama dengan 9. Lepas tu kita masukkan 9 ni kat dalam persamaan yang telah diberi dalam soalan. Lepas tu kita kira guna pemfaktoran kuadratik dan kita akan dapat negatif 3/2 dan juga 4. Okay. Jadi jawapan yang logik kita ambil 4. T sama dengan 4. Okey, so kita cek jalan kerja ya. Okey, so sama sebagaimana tuah tulis jalan penyelesaian. Okey, tahniah tuah dan terima kasih tuah. Dapat sekali. Okey, dan itu adalah sesaran. Ya. Yeah. Jadi, selepas kita memahami sesaran, kita akan tengok hal laju. Okey. Jadi, apa itu hal laju sebenarnya? Hal laju ialah
kadar perubahan sesaran terhadap masa. Itu sebab kita kena faham sesaran dulu. Okey, sesaran tadi ada magnitude dan arah. Jadi bila hal laju adalah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okey, dan hal laju diwakili oleh huruf kecil V. Okey, dan masa lagi menggunakan garis nombor. Okey, dan kalau kata kita anggaplah pergerakan ke kanan itu adalah positif, Sean. Pergerakan zarah ke kanan adalah positif. Maka zarah yang bergerak ke kanan adalah halaju positif. Jadi, kalau zarah tu bergerak ke arah kiri, maka dia adalah halaju negatif. Jadi, bagaimana pula kalau dia halaju sifar? Kalau halaju sifar, maknanya dia tak bergerak kan, Igo? Dia tak bergerak. Dia berhenti seketika. Dia tidak bergerak. Dia berhenti seketika atau dia berada dalam keadaan pegun. Okey, jadi cikgu menggunakan graf garis lurus di mana situasi yang ada pada paparan adalah satu zarah masih lagi bergerak di sepanjang suatu garis lurus. Sesaran S meter dari satu titik tetap O pada masa T saat diberi oleh S sama dengan 5T. Jadi dekat sini kita dah, cikgu dah lukis graf garis lurus di mana sesaran pada paksi menegak, paksi mengufuk kita adalah masa dalam saat. Okey. Jadi, perubahan sesaran, okey, kalau kita tengok pada masa 2 saat, berapa sesaran dia? 10. Jadi, kalau cikgu dah tengok perubahan sesaran 10 ke 15. Jadi, melibatkan masa lah. Okey, jadi perubahan di sini adalah perubahan sesaran 15 tolak 10. 5. 15 tolak 10. Okey, 5. Okey, dan berapakah perubahan masa dia? Satu saat, cikgu. Okey, satu saat. Jadi, ini adalah kita akan menggunakan kecerunan, pengetahuan kecerunan garis lurus. Okey, pada paparan ada formula kecerunan garis lurus. Okey, dan kita akan, kita gantilah. Y2 tolak Y1 ni 15 tolak 10 per 3 tolak 2 lah, sama dengan 5. Maka inilah yang dikatakan sebagai kadar perubahan sesaran terhadap masa, iaitu hal laju. Kadar perubahan sesaran terhadap masa. Ini. Kadar perubahan sesaran terhadap masa. Itu adalah hal laju. Jadi kalau kita tengok pada graf ini, hal laju kita sentiasa 5, 5, 5. Lima, lima, lima. Jadi ini adalah hal laju seragam. Jadi bagaimana, Sean, kalau kata graf sesaran ini dalam bentuk lengkung? Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan, dan kepada mereka yang nak tahu apakah yang akan berlaku apabila garisan graf kita melengkung, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Izzy dan juga saya, Sean Simon, selaku host anda. Dan sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah terangkan berkenaan dengan sesaran dan juga hal laju. Dan Cikgu pun ada tunjukkan satu graf melengkung bagi hal laju. Dan inilah yang kita akan belajar sekarang. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Sean. Okey, pada paparan sekarang ni, kalau tadi, Sean, sebelum kita berhenti rehat, kita tengok graf kita tadi garis lurus. Okey, garis lurus. Tapi sekarang ni, pada paparan, graf kita dalam keadaan melengkung. Dan yang paling penting adalah murid-murid kena faham sekarang ni, kita plot graf ini, okey, paksi menegak kita adalah sesaran melawan masa dalam saat. Okey, dan kita baca dulu situasi, kenapa graf ni, bagaimana graf ni boleh terbentuk.
Okey, seorang murid berlari, Sean, okay, di sepanjang trek lurus dari satu titik tetap O. Okey, sasaran murid itu pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh S sama dengan 4T tolak T kuasa 2. Okey. Okey, dalam masa sifar sehingga 5 saat lah. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok perubahan sasaran terhadap masa. Kita nak kaitkan dengan laju pelari tadi. Okey. Okey, jadi cikgu ambil graf sahajalah untuk paparan. Okey. Jadi sekarang ni fungsi, okey, untuk tengok untuk memahami laju, dia adalah perubahan sasaran. Ya, yeah, betul. Terhadap masa. Jadi kalau kita tengok, kalau objek ni bermula pada titik O, okey, dia akan bergerak naik ke atas, betul tak? Perubahan sasaran terhadap masa. Ya, yeah, betul. Cuma sekarang ni dalam keadaan melengkung, Sean. Kita kalau garis lurus, kita boleh mengira kecerunan menggunakan formula kecerunan garis lurus. Ya. Yeah. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan pembezaan. Okay. Maknanya murid-murid dah belajar di tingkatan 5 bab 2 iaitu pembezaan. Jadi X sama dengan 4T tolak T kuasa 2 ini, okey, sekejap, okey, kita akan bezakan dia. Okey. Kan, bezakan S terhadap T sebab S berkait dengan pembeli ubah T. Jadi kita akan apalah 4 tolak 2T. Okey. Okey, jadi di sini pada satu saat, ya. Yeah. Okey, mana T kita sama satulah. Jadi kita cuba ganti 4 tolak 2, 1. Yeah. Jadi berapakah nilai perubahan sasaran terhadap masa di sini? 2. 2. Jadi perubahan sasaran terhadap masa di sini adalah laju dia positif. Sebab dia positif lah ya? Sebab kita dah ambil nilai kat sini 2 positif. Yeah. Jadi perubahan laju dia positif. Jadi zarah ini bergerak ke arah kanan lah. Okay. Dengan perubahan sasaran terhadap masa. Ya. Yeah. Okey, jadi bagaimana pula bila dia berada di titik maksimum ini? Okey, pada titik maksimum ini, kita punya masa adalah 2. Jadi, T sama dengan 2 ini, kita perlu ganti balik ke dalam ds per dt ini. Okey. Jadi, kita cek. Yeah. Nilai dia kita dapat apa? Sifar. Sifar. Jadi, perubahan sasaran terhadap masa ataupun laju di sini adalah sifar. Okey. Okey, bila laju tu sifar bermaksud tadi kita bergerak, Sean. Ya. Yeah. Lepas tu kita berhenti seketika. Mana laju kita, sesaran masih lagi ada. Ya. Faham cuma tak? Cuma laju je tak adalah sebab tidak bergerak. Sebab kita berhenti seketika sahaja. Ya. Sekarang ni, kita mula balik. Kita bergerak balik. Okey. Okay. Tapi kita nak tahu, adakah laju kita semakin, laju kita positif ataupun negatif. Okey. Jadi pada graf ini, bila lengkung ini menurun, okey, kita cuba cek apabila T kita sama dengan 4 di sini. Masa kita 4 saat. Yeah. Jadi kita cuba buat penggantian dalam ds per dt ini, okey, sama dengan okey 4 tolak 2 darab 4 lah sebab masa kita 4 saat. Jadi kita dapat nilai negatif. Jadi perubahan sasaran terhadap masa ini negatif. Jadi apabila graf melengkung ini menurun, maka laju dia adalah negatif. Okey, laju dia negatif. Okey, jadi kita akan tengok pemahaman kita ni, kita akan guna dalam soalan 2 ini. Baik. Okey. Soalan 2, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Yeah. Dan laju diberi oleh VT sama dengan T kuasa 2 tolak 8T tambah 7. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Jadi kita nak kira, okey, apakah cari laju seketika. Okay. Sebab tadi kan, Sean, masa cikgu terangkan graf tadi, cikgu selalu menggantikan masa T, betul? Ya, yeah, betul. Jadi, itu menunjukkan kita nak mengira laju seketika pada masa tertentu. Ya, yeah, betul. Okey, jadi sekarang ni dia nak, so kita cari laju seketika zarah itu apabila T sama dengan 3. Bagi soalan yang pertama. Soalan kedua adalah hitung nilai-nilai T. Okey, dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Itu soalan kita. Jadi, bagi penyelesaian yang pertama, cari laju seketika, okey, dalam meter per saat zarah itu apabila T sama dengan 3. Laju seketika. Ya. Yeah. Okey, jadi kita ambil fungsi V kita ni sama dengan T kuasa 2 tolak 8T tambah 7. Okey. Dan kita akan gantikan nilai T dengan 3. Ah. Sebab apa? Sebab soalan kata nak
pada masa 3 saat. Yeah. Jadi berapakah halaju kita pada masa 3 saat itu? Okey. Adalah negatif 8. Jadi halaju seketika kita pada 3 saat adalah negatif 8. Okey. Dan bagaimana pula soalan kedua? Kehendak soalan adalah hitung nilai-nilai T. Okey, dan apabila zarah itu berhenti seketika? Oh, okey. Ya, okey, jadi sekarang ni bila zarah itu berhenti seketika ni lah cikgu nak tanya murid-murid cikgu. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan zarah berhenti seketika? Siapa yang nak jawab? Okey, Danish. Bila zarah berhenti seketika, halaju kita akan jadi sifar, cikgu. Okey. Halaju kita adalah sifar. Betul. Jadi di mana kita nak guna halaju V sama dengan sifar ini? Kita nampak tak persamaan kita V? Mm-hmm. Jadi kita akan gantikan V, nilai V kita di dengan sifar. Ya. Yeah. Dan di sini kita dah dapat persamaan kuadratik. Jadi kita kena buat perfaktoran untuk mendapatkan nilai-nilai T. Okey. Jadi kita dapatlah T sama dengan 7 dan T sama dengan 1. Jadi pada masa 1 saat dan 7 saat, zarah berhenti seketika. Okey, so ini adalah mengenai hal laju. Ya. Yeah. Okey. Okey, jadi kita meneruskan pembelajaran kita, Sean, dengan pecutan. Okey, baik. Okey, kalau tadi sesaran, sesaran lepas tu hal laju adalah perubahan sesaran terhadap masa. Ya. Yeah. Jadi pecutan adalah kadar perubahan hal laju terhadap masa. Okey. Jadi Sean, untuk memahami pecutan, okay, kita akan gunakan situasi okay, yang cikgu nak bagi dekat Sean. Okey, okay, sekejap Sean ya. Jadi kita akan guna graf ini. Okey. Okey, lepas tu sekejap. Sebelum kita pergi pada graf, cikgu nak explain, cikgu nak terangkan pecutan kalau tadi hal laju diwakili oleh V, pecutan diwakili oleh A. Okey. Okey, dan kita nak tengok pecutan positif, pecutan negatif dan apa itu pecutan sifar. Yeah. Jadi berdasarkan situasi kita ni lah Sean. Saya boleh tunjukkan. Okay. Jadi Sean boleh baca tak? Okay. Apakah cerita kita? Seorang perenang gaya bebas berenang di sepanjang kolam renang yang lurus. Okey, halaju V meter sesaat. Wanita itu berenang pada masa T saat dari blok permulaan O diberi oleh V sama dengan 6T tolak 3T kuasa 2. Dan julat T yang diberikan adalah sifar sehingga 4. Okey, terima kasih. Jadi itu adalah situasi kita, Sean. Yeah. Situasi tu, okey, diberi halaju V sama dengan 6T tolak 3T kuasa 2 itu, cikgu akan cikgu letak pada graf. Graf di mana sekarang ni perhatikan. Yeah. Paksi menegak kita adalah V. Okay. Iaitu halaju. Ya. Yeah. Okey, dan paksi mengufuk kita adalah masa. Itu sebabnya bila kita tengok pecutan ialah kadar perubahan hal laju terhadap masa pula. Okey, kalau tadi hal laju sesaran dalam masa. Yeah. Sekarang ini pecutan adalah perubahan hal laju terhadap masa. Okey. Okey, jadi dia melibatkan juga kecerunan lengkung ini. Okey. Okey, kecerunan lengkung ini. Jadi cikgu nak gunakan yang ini. Oh, wow. Okey, jadi sebab yang ini cikgu nak suruh nampak sikit. Jadi kawasan biru ini, nampak tak ada peningkatan. Ya. Yeah. Peningkatan halaju di sini terhadap masa. Ya, yeah, cikgu. Okey, jadi kita masih lagi menggunakan untuk mencari kecerunan lengkung, kita kena membezakan V sama dengan 6T tolak 3T kuasa 2. Okey. Okey, jadi bila kita bezakan dV per dT sebenarnya, okey, dV per dT sama dengan 6 tolak 6T. Sebab dibezakanlah. Okey, sebabnya perubahan halaju terhadap masa ni. Perubahan halaju terhadap masa. Ya, betul. Jadi kita akan memilihlah salah satu titik di sini supaya kita nak tahu adakah kawasan biru ini pecutan dia positif ataupun negatif. Okey. Okey, jadi kita tengok pada skrin. Okey, pecutan positif kita akan wakilkan dia dengan A lebih besar daripada sifar. Okay. Dan apa yang dimaksudkan dengan A lebih besar daripada sifar? Bermaksud halaju zarah ini menokok terhadap masa. Yeah. Jadi halaju zarah ini menokok terhadap masa, kita akan tengoklah graf kita ni. Halaju ni menokok terhadap masa. Okey.
Okey, dan bagaimana dengan pecutan sifar? Jadi, pecutan sifar sememangnya berada pada titik maksimum. Okey, pada graf kita ni titik maksimum. Tapi akan ada juga graf kita dalam yang mempunyai titik minimum. Minimum jugalah. Okey, jadi halaju zarah adalah maksimum atau minimum. Okey, dan bagaimana dengan pecutan negatif? Jadi, selepas sampai ke titik maksimum ini, okey, nampak tak graf ini dah makin menurun, maka kat sini kita kategori sebagai nyah pecutan ataupun pecutan negatif di mana A kurang daripada sifar. Okey, dan halaju zarah ini menyusut terhadap masa. Jadi, pecutan positif, pecutan sifar dan pecutan negatif ini di mana kita nak guna? Kita akan tengok pada soalan ketiga. Jadi, pada paparan, suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Pecutannya, okey, kita label dengan A lah. Meter per saat kuasa 2 diberi oleh A sama dengan 8.4T. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas O. Soalan A, cari pecutan seketika. Masih lagi pecutan seketika? Zarah itu apabila T masa di 4 saat. Okey. Okey, dan hitung masa dalam saat apabila halaju zarah itu ialah maksimum. Ah, okey. Okey. Jadi kita tengok bagi soalan A, kita ambil fungsi A kita. Ya. Yeah. Okey, dan kita nak mencari pecutan seketika apabila masa dia 4 saat. Baik. Okey, jadi jalan penyelesaian kita nampak tak fungsi A 8/4T. Jadi kita akan gantikan T dengan 4. Jadi berapakah pecutan kita pada 4 saat tadi? Negatif 8. Jadi pecutan kita adalah negatif. Okey, dan bagi penyelesaian B, dia nakkan apa? Hitung masa jika halaju zarah itu adalah maksimum. Ah, okey. Tahu. Okey, kalau halaju maksimum apakah, Sean? Halaju maksimum apabila A sama dengan sifar. Okey, apabila A sama dengan sifar. Jadi, di mana kita nak ganti sifar ini? Daripada fungsi ini, A sama dengan 8/4T. Okey, so A dah jadi sifar. Jadi, kita selesaikanlah masa kita, kita dapat 2 saat. Okey. Okey, baik itu. Okey, jadi seterusnya kita nak buat berkaitan antara fungsi sesaran, fungsi halaju dan fungsi pecutan. Di mana sesaran, bagaimana kita nak dapatkan halaju tadi? Perubahan sesaran terhadap masa. Perubahan sesaran terhadap masa. V sama dengan ds per dt. Jadi daripada halaju ke pecutan adalah? Adalah perubahan halaju dengan masa. Okey, jadi A sama dengan dv per dt. Okey, jadi kita tengok contoh 5. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus sesaran di S meter dari satu titik O diberi oleh S T sama dengan 6 T kuasa 2 tolak T kuasa 3 tambah 7. Jadi tentukan yang pertama fungsi halaju. Jadi di sini dia bagi kita sesaran, fungsi sesaran. Jadi untuk dapatkan halaju kita kena buat apa? Pembezaan. Bezakan. S terhadap dt kita lah, terhadap masa. Jadi kita ambil fungsi S, jadi kita tulis, okey, sebab halaju kita, vt sama dengan ds per dt. Jadi kita bezakan fungsi 6t kuasa 2 jadi 12t, tolak t kuasa 3, kita jadi negatif 3t kuasa 2, kita bezakan 7 terhadap t, dia akan jadi sifar. Okey, jadi fungsi halaju kita adalah 12t tolak 3t kuasa 2. Okey, itu fungsi halaju. Jadi untuk dapatkan fungsi pecutan, kita akan bezakan siapa pula? Halaju dengan masa. Okey, fungsi halaju tak ada masa. Jadi kita tengok. Fungsi pecutan, kita ambil fungsi halaju kita ni. V sama dengan 12t tolak 3t kuasa 2. Jadi kita bezakan untuk dapatkan pecutan. Jadi kita dapat, kita bezakan 12t dapat 12. Tolak 3t kuasa 2, kita dapat 6t. Jadi kita bezakan fungsi V terhadap T. Jadi kita akan dapat pecutan A sama dengan 12 tolak 6T. Okey, baik cikgu. Dan saya rasa kita dah belajar dah berkenaan perkaitan di antara sesaran, halaju dan juga pecutan. Dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot mendengar atas Didik TV KPM.
KPM. Kembali semula menonton slot mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Easy. Dan kita dah tahu dah perkaitan di antara sesaran, halaju dan percutan. Cikgu, jom kita teruskan lagi. Okey Sean, jadi pada paparan sekarang, okey, ada sedikit situasi lah. Satu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus. Okey, sesaran S-meter dari titik tetap O T saat selepas melalui titik O diberi oleh S sama dengan 5 tambah 4 T tolak T kuasa 2. Okay. Jadi situasi ini cikgu akan gambarkan menggunakan graf, okey, menggunakan graf sesaran melawan masa, Sean. Baik. Jadi perhatikan paksi menegak adalah sesaran. Ya. Yeah. Jadi paksi mengufur adalah masa. Yeah. Jadi dekat sini ada benda tersiratnya. Okay, sama ada dia halaju ke percutan ke kita tak tahu lagi, okey. Okay. Jadi di sini cikgu nak tanya murid-murid cikgu, kita ada 3 bahagian. Okey, berdasarkan fungsi ST sama dengan 5 tambah 4 T tolak T kuasa 2 ni, okey, pada bahagian A. Okey, cikgu nak tanyalah. Okey, cikgu nak tanya murid-murid cikgu pada bahagian A, okey, apakah arah gerakan zarah ini pada bahagian A ini? Siapa boleh bagi tahu pada bahagian A? Saya, Ego. Okey, Anik. Arah gerakan dia arah ke kanan dari titik O. Arah ke kanan dari titik O. Kenapa? Sebab perubahan sesaran terhadap masa lebih besar daripada sifar. Okey. Ah. Okey, dan dia kalau kata perubahan sesaran terhadap masa itu lebih besar daripada sifar, dia adalah halaju positif atau halaju negatif? Halaju positif, cikgu. Halaju positif. Okey, jadi betul, Anik. Jawapan yang tepat, Sean. Jadi kita boleh bagi Anik satu pelekat. Sebab Anik boleh memahami bila diberi graf sesaran melawan masa, perubahan ini dia kaitkan dengan halaju. Okey. Okey. Dan pada bahagian B pula, antara masa 2 sehingga 5. Masa 2 saat sehingga 5. Berlakunya penurunan di sini. Cuma cikgu nak tanya. Soalan cikgu adalah arah mana pergerakan zarah ini berdasarkan kawasan B ini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa? Okey. Danish. Okey, Danish dipersilakan. Arah pergerakan zarah dia berada di sebelah kanan O dan dia bergerak ke kiri. Dia berada di dari kanan O asalnya. Dari kanan. Okey. Lepas tu dia bergerak ke kiri. Lepas tu dia bergerak ke kiri. Okey, dia sebenarnya dia tadi daripada A ni dia dari kanan. Mm-hmm. Lepas tu dia patah balik dari kanan ke kiri lah. Ya. Yeah. Okey. Jadi dekat sini kita boleh kaitkan dengan apa agak-agaknya, Danish? Perubahan sesaran terhadap masa ni? Perubahan sesaran terhadap masa dia lebih kurang daripada kosong, cikgu. Kurang daripada sifar. Jadi kita boleh, kalau perubahan masa terhadap sifar ni dia adalah halaju. Halaju dia sifar ke? Sorry, halaju dia negatif ke positif di sini? Halaju dia akan jadi negatif. Akan jadi negatif. Okey, betul Syah. Jadi kita boleh bagi Danish satu stiker. Satu pelekat untuk Danish. Syabas kepada anda. Jadi kita tengok pula pada bahagian sini. Daripada masa 5 saat kepada 6 saat di sini. Okey, jadi cikgu nak tahu sesaran di sini. Perubahan sesaran pemasa di sini. Okey, positif ke negatif? Perubahan sesaran terhadap masa pada bahagian C ini. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Pada bahagian C. Siapa? Naufal. Yeah, Naufal. Okey, Naufal. Dipersilakan Naufal. Perubahan masa dia negatif. Negatif. Okey, so kat sini berlakunya perubahan sesaran masa negatif terhadap masa dia negatif. Okey. Jadi sesaran dekat sini kita boleh bagi tahu sesaran dia positif ke negatif? Negatif. Sesaran dia negatif. Kenapa sesaran dia negatif?
Sebab okay, kita boleh tengok dekat Paksi Menanggak tu, nilai sasaran pada saat ke negatif 6 tu, dia adalah negatif 7. Okey. Tahniah Mifzal. Okey, jadi Naufal dapat satu stiker, Mifzal pun dapat satu stiker. Maksud Mifzal tadi adalah pada bahagian C ini, kita boleh tahu arah pergerakan dia ke kiri. Sebab apa? Kita boleh baca juga. Nilai, okey, nilai pada paksi menegak ini negatif 7 ini, pada saat ke 6, nilai dia negatif 7 membawa maksud sasaran itu adalah ke arah kiri. Ya, betul. Jadi perubahan hal laju juga, perubahan hal laju terhadap masa juga, perubahan sasaran terhadap masa, hal laju dia adalah negatif. Ya. Okey, jadi selesai untuk sasaran dan juga hal laju. Cikgu nak tanya jarak. Daripada graf ini, kita boleh tahu jarak. Jadi siapa boleh bagi tahu cikgu jarak pergerakan keseluruhan? Okey, Zara ini. Saya, cikgu. Okey, Tuah, berapa jarak? 20 meter, cikgu. 20 meter? Okey, Sean nampak tak daripada mana dia dapat 20 meter tu? Daripada sesaat apa, daripada sasaran dia, cikgu. Daripada sasaran dia, okey. Daripada sasaran dia nampak tak? Sini 5 ke 9 ni, 4. Ya, betul. Lepas tu, sini ke sini, 9. Ya. Jadi, 4 tambah 9, 13. Ya, tambah jadi, dengan 7, cikgu. Dapatnya 20. Jadi, itu adalah jarak, okey? Ya. Itu adalah jarak keseluruhan pergerakan Zara ini. Okey. Jadi, ada satu lagi soalan yang terakhir, Sean. Ya. Okey, yang ni Sean boleh baca. Nanti aku, kita tuju pada murid kita sama ada benar atau palsu. Pecutan A bagi suatu objek yang bergerak pada satu garis lurus ialah kadar perubahan hal laju terhadap masa. Okey, jadi cikgu nak tanya, benar atau palsu? Siapa boleh jawab? Benar. Semua jawab semua benar. Jadi kita bagi semua mereka kena menang mendapat stiker. Okey, syabas kepada anda semua. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi pembelajaran kita pada hari ini, murid telah belajar, okey, mengenai sasaran seketika, hal laju seketika dan juga pecutan seketika dan mengaitkan, okey, fungsi sasaran dengan hal laju dan juga fungsi hal laju dengan pecutan. Dan yang terakhir, mereka dapat mengira jumlah jarak pergerakan zarah itu dalam garis lurus dalam masa tertentu. Baik, syabas kepada anda semua dan kepada mereka yang menonton di rumah juga, Igo. Kalau mereka nak memperkukuhkan lagi kefahaman mereka, daripada mana mereka boleh dapatkan sumber latihan? Okey, untuk murid-murid di rumah, okey, untuk mengukuhkan lagi pemahaman, okey, anda semua boleh tengok latihan tambahan dalam sumberku. Okey, dalam sumberku ada latihan bagi tajuk inilah. Kinematik gerakan linear. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada kawan-kawan saya yang ada dalam talian dan kepada mereka yang menonton juga. Harap ia membawa manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di Didik TV KPM. KPM.